diserang seorang pemuda di Sumenep viral di media sosial dan aplikasi perpesanan. Video berdurasi 17 detik itu memperlihatkan penyerangan terjadi di depan sebuah minimarket yang sedang tutup. Dari video yang dilihat detik.com, ada dua pemuda dalam kejadian tersebut. Namun, satu pemuda hanya melihat saja, dan satu lainnya terlihat menyerang seorang anggota TNI yang mengenakan seragam lengkap. Pemuda tersebut terlihat mendorong dan menyerang anggota TNI. Namun, anggota TNI tersebut terus berusaha menghindar dan menangkis serangan yang dilancarkan pemuda. Anggota TNI di Sumenep itu tidak membalas. "Mati lu," ucap pemuda tersebut pada video yang dilihat detik.com di Surabaya, Kamis, tanggal 12 Agustus tahun 2021. Kabit Humas Polda Jatim Kombes Gatot Replihandoko menyebut kejadian penyerangan anggota TNI ini terjadi pada Senin, 9/8, di Sumenep. Tepatnya di Desa Pasongsongan, Kecamatan Pasongsongan, Sumenep, Madura. "Kejadiannya di Sumenep pada Senin tanggal 9 Agustus, ujar Gatot. Solopos.com, jadi bagaimana menurut Anda, D?" Polsek Pasongsong akhirnya mengamankan seorang pemudaan, Muhammad Imam Fauzi, 23, yang videonya sempat viral karena menyerang anggota Koramil Pasongsong di depan toko Alfamart, Selasa, tanggal 10 Agustus tahun 2021. Atas peristiwa tersebut, Fauzi mengaku hilaf lalu minta maaf kepada anggota TNI yang diketahui dinas di Koramil Pasongsong Kap. Sumenep, Madura.